Diketahui pada hari Sabtu pada tanggal 14 Mei di tahun 2022, Ria Ricis sedang melakukan live di Instagram bersama Teuku Ryan ketika Ria Ricis pergi ke suatu tempat. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika Ricis sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang awal ada pertanyaan, anaknya cewek atau cowok? Dan pada akhirnya Ricis menjawab bahwa nanti pertengahan ataupun akhir bulan akan dicek secara pasti. Jadi masih belum diketahui secara pasti ya teman-teman. Lalu dikatakan juga pada menit yang awal bahwa sekarang akan pergi ke kolam renang. Lalu diketahui juga pada menit yang ke 3 lebih 30 detik ada seseorang yang bertanya, hari ini vlog ngapain? Dan Ricis menjawab bahwa vlog tersebut akan berkaitan dengan renang ataupun di kolam renang gitu ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang keempat, tiba-tiba Ricis cerita tentang pengalamannya bersama Teuku Ryan yang sangat lucu, di mana dikatakan pada saat itu Ricis meminta kepada Ryan untuk mengambil air, dan pada akhirnya Teuku Ryan mengambil air yang sangat jauh, padahal di dekatnya, yaitu di dekat meja rias, terdapat air minum. Dan di situ Ricis tertawa dan Teuku Ryan mengatakan bahwa ia masih belum sadar kalau di sebelahnya ada minum. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-6, Ricis memberitahu kepada Teuku Ryan bahasa gaul yang sering dipakai di Depok. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-7, ada seseorang yang bertanya, kapan ke USG? Dan pada akhirnya Ricis mengatakan tanggal 20-an, tapi besok mau cek lagi untuk cek kelainan ataupun cek keseluruhan gitu ya teman-teman. Lalu pada menit yang ke-8, ada seseorang yang berkata, salfok sama kacamatanya Ricis. Dan di dalam kacamatanya Ricis terdapat bayangan ya teman-teman, ketika tangannya Ayang memegang perut dari Ricis, dan pada momen tersebut menjadi cukup heboh, ataupun dengan kata lain Ricis bersama Teuku Ryan tertawa ketika mengetahui hal tersebut. Sehat-sehat Teicis, makasih. Kalian juga sehat-sehat semuanya, harus. Anaknya cewek apa cowok? Ntar insya Allah tanggal berapa? Gender review? 18. Ya pertengahan atau akhir bulan ini lah gender reveal. Kalian lagi apa? Mau kemana sih? Mau berenang, Uci? Kita mau ke tempat kolam renang ini. Kita mau ke tempat kolam renang. Mau ikut berenang? Yuk ikut yuk. Gak bikin terong crispy lah. Terong crispy. Baru bikin. Hai Wulan Kurnia, Kariri. Udah masuk bulan ke-7. Apanya? Udah masuk bulan ke-7 ya. Sekarang kayak 28 minggu. Pak, hormat. Murah rezeki, Pak. Ya. Amin. Ingin hari sama. Ini vlog apa? Vlog aku berenang. Betul kita sama ya hari. Kalau bawa botol yang gede berat aku nggak sanggup bawa. Suami aku nggak tega minta tolong bawain. Suami. Gak apa-apa. Itu adalah botol yang kulempar tidak pecah. Segitiga benung bawa. Allah. Aku punya cerita. Kamu aja bagian. Aku punya cerita. Apa? Semalam kayak jam berapa ya? 2:30 apa jam berapa sih kita? Yang Ayang udah tidur banget terus tiba-tiba aku haus. Padahal botol minum itu ada di kayak ini kasur, ini kayak jalanannya bukan nyebrang, intinya kasur, kayak ada space buat jalan, terus ada meja rias, botol minum aku di meja rias, suami aku udah tidur, so kayak gitu, suami aku langsung bangun, apa? Saya mau apa? Mau minum, dan dia turun kasur muter. Padahal kan aku bisa turun. Aku timbang duduk, manjangin tangan tapi, kan bisa. Tapi kamu tapi beneran itu aku bener-bener nggak sadar. Dan emang udah ngantuk. Enggak, kamu udah bangun enggak? Pertama udah tidur. Udah tidur terus aku bangun. Iya, gara-gara aku ngang, gara-gara gitu. Kamu kenapa sayang? Butuh apa? Turun dia turun dari sini muter. Kita kan kamarnya dia segede-gede gaban muter. Aduh minum. Ini sayang minum. Ini sayang minum. Muter tidur lagi. Terus yang kemarin kamu nonton aku tiba-tiba tidur sama jadi aku lagi nonton film Last. Oh ya ada film luar, film Last, filmnya sedih banget, aku sampai nangis, tapi nangisnya itu bercampur sedih, ceritanya sedih sama sedih dia ngorok depan aku.
meja nontonnya di sini. Dia tidur di paha aku di sini, aku di sini. Aku nangis sedih. Otomatis kan suara kedengeran suara dia dulu dong, suara tidur baru suara TV. Karena kan TV di sono. So kayak, ya Allah sedih, gue mau dengerin siapa? Sering dengerin suara ngorok aku lah. Tapi indah. Aku yang ngecek yang kau bilang, kok nyanyi lagi tidur? Oh iya lagi. Lagu sayang itu. Iya, makanya bisa-bisain. Man. Taruh di mana sih nih HP? Tapi aku panas. Tadi lo ntar aku baca. Salam dari Gorontalo, hai. Bukan sih kalau kacamata nggak kebalik. Bukan, ini kalau nggak kebalik dia masuk lewat sini ntar pas dicopot kayak rambutnya keluar-keluar. Aurora. Cuma baik-baik aja, alhamdulillah. Eh, sokap lu EG yang nggak pak, yang nggak pakai ke apaan sih? Bahasa apa? Ada bahasa. Siapa lo? Manggilnya nggak pakai K. EG itu balikannya pintar. EG bekal balikannya pintar. Bek. EG. Apa sih? Aku ngerti dah. Itu anak yang selalu. Depok tuh banyak. Bekasi juga. Kamu kemana? Mau ke kolam renang? Gimana sih? Oh iya. Yeah. It's okay, why, Mas? Hai. Aku rapopo. Terima kasih sudah menonton. Kemana tuh? Mau ke kolam renang. Liburan. Salam dari Garut. Wow, dodol Garut, dodol enak. Ya. Hati-hati di jalan, makasih. Kapan WSG? Tanggal 20-an. Tapi yang ini tuh kayak tanggal besok tanggal 15 kan? Yang untuk cek besok ya. Mau cek ini, mau cek kayak yang kelainannya itu. Cek sindrom. Iya, sindrom. Cek kelainan. Cek apa namanya sayangnya? Lupa aku juga. Mau wajib. THR ya udah enggak ada. Wajib cek itu. Iya, semuanya. Tahu. Bikin vlog di Samarinda kalau udah lahiran. Ada lautnya enggak, pengen banget sih ke laut. Samarinda nggak ada sayang, yang ada di ini Balikpapan. Mungkin ada tapi terpencil gitu nggak sih? Samarinda tuh udah kayak pegunungan gitu tau ya. 2 jam dari Balikpapan. 2 jam. Kok nggak nyampe-nyampe, macet, sabar. Kacamata kebalik, biarin. Dodolnya, aduh nggak bisa baca. Salfok sama bayangan di kacamata. Bayangan di kacamata apa? Bayangan di kacamata? Ya mana ada? Oh tangan ay! Oh iya. Bayangan di kacamata. Kau gini-gini loh. Enggak. Gini-gini loh tangannya. Gila kali ya. Oh iya. Pegang tangan. Iya, dulu nih. Tuh. Sekarang di Banda Aceh. Oh, Banda Aceh? Enggak. Enggak, IGS semalam tuh di canda. Puncak. Puncak semalam. Itu bercandaan. Semalam. Kalau lagi aku tambahin. Enggak, ini kita cuma lewat aja. Apa-apa. Ngakak. Nah, mau lewat di mana ya? Kamu kok udah mompat tadi? Bukan. Mompang atau kayak busui? Lah, Bapak ini terlalu ini. Aku takut di Pertamina gak boleh live kan, yaudah deh aku out dulu. Hei, bukan sayang kalau misalnya nelfon yang gak boleh. Tapi kan live sinyal juga. Gak apa, aku sebelah sana. Bebek aku udah gede tau. Bebek aku kayak udah segede lengan. Paha. Segede paha. Si A.A. Kau keluar lagi? Di sebelah situ sayang. Bapak itu tadi markirnya terlalu ke tengah. Dia nyalain orang. Enggak, sosial. Bukan markirnya ke tengah, kamunya kurang minggir. Bukan, karena kan trotoar jalan sampingnya kan dikit. Alasan, laki-laki 1000 alasan. Enggak 1000. Berapa? Lah, tutup kok buka. Yaudah deh guys, aku mau lihat vlog aku dulu ya guys ya. Aku mau pantau vlog aku dulu ya guys ya.
kalian komen di YouTube aku ya guys ya. Dah suami. Eh, ayam. Kan kamu pasang angin. Dah suami. Emang ada apa? Aku mau alas HP aku panas. Ya guys ya, dah.